Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Syarah Warakat halaman 4. Masih pembagian, masih definisi dari tujuh hukum. Wal mahduru min haisu wasfuhu bil hadri, ayil hirmati dan bermula mahdur. Mahdur sesuatu yang diharamkan. Bermula mahdur dari segi wasfuhu, bersifatnya yang mahdur dengan hadar dengan haram itu. Jadi min haisu ini kait. Mahdur ditinjau dari dia haram, apa definisinya? Artinya yang haram itu apa sih? Ditinjau dari segi keharamannya. Karena bisa ditinjau dari segi yang lain, misalkan kita tinjau begini. Yang haram ditinjau dari segi mencarinya kadang lebih mudah dari yang halal kan bisa jadi min haisu segi tinjauan mahdur karena dia bersifat dengan haram definisinya ini di sini kalau yang haram ditinjau dari mencarinya kadang lebih mudah yang halal kadang susah misal ya kan nah, begitulah di atas juga begitu misalkan yang wajib yang wajib di segi orang melakukan dan tidak melakukan banyak juga yang tidak melakukan yang wajib begitu nah, Nah, tapi di sini bukan dari segi itu. Yang wajib dari segi dia wajib. Nah, apa maknanya? Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Nah. Jadi ini sisi pandang bahasa kita. Wal mahduru bermula yang mahdur atau yang diharamkan dari segi bersifatnya yang diharamkan dengan keharaman. Karena ada haram berdia maka dia disebut yang diharamkan. Nah. Itu mah sesuatu yusabu ala tarkih. Sesuatu yang diberi pahala majhul sesuatu yang diberi pahala atas meninggalkannya sesuatu meninggalkan karena apa imtisalan karena menjunjung tinggi melaksanakan perintah Allah ya. itu makna mahdur bermula yang diharamkan itu sesuatu yusabu yang diberi pahala atas meninggalkannya sesuatu meninggalkan karena melaksanakan perintah Allah kita nggak mencuri kenapa nggak mencuri karena Allah melarang mencuri dalam hati kita kah nah kita dapat pahala tuh nggak melakukan apa-apa udah dapat pahala karena meninggalkan yang haram tapi disyaratkan karena imtisal bukan karena nggak ada kesempatan orang bertanya kenapa sih kamu nggak mencuri nggak ada kesempatan duit juga nggak kelihatan ya apa yang mau dicuri ya nah, itu nggak dapat pahala walaupun kita nggak mencuri ya, tapi meninggalkan yang haram niat karena Allah nah itu baru dapat pahala Wa yu'akabu ala fi'lihi dan disiksa di atas melakukannya sesuatu. Nah, ya. itulah yang haram. Wal makruhu min bil karohah. Bermula sesuatu yang dimakruhkan. Min dari segi bersifatnya makruh dengan karohah, dengan kemakruhan. Itu ma yusabu sesuatu yang diberi pahala ala terki atas meninggalkannya sesuatu imtisalan karena melaksanakan perintah Allah. Sama. Makruh itu sesuatu yang diberi pahala di atas meninggalkannya. Kita meninggalkan yang makruh nggak niat apa-apa. Kenapa kamu nggak merokok? Saya nggak suka merokok, bau. Nggak dapat pahala. Kenapa kamu nggak merokok? Allah melarang merokok. Nah, Allah melarang mubazir, kan? Merokok kan bagian dari mubazir. Misalkan bakar-bakar, kan? Walaupun nggak langsung bakar duit, kan gitu. Nah, kalau kita nggak ngerokok niatnya melaksanakan perintah Allah, dapat pahala. Nah, itu makruh. Nah, itu contohnya. Wala kan? dan tidak disiksa atas melakukannya sesuatu. Kita melakukan yang makruh, enggak ada hukuman. Nah, itu. min haisu wasfuhu bisihah Bermula sesuatu yang sah Sahih yang sah Bermula sesuatu yang sah Akad nikahnya sahih Kenapa sahih? Karena sudah ada sah di sana Makanya disebut sahih ya. Jadi sahih itu sesuatu Kalau sah itu bukan sesuatu Masdar dia Bermula sahih Sesuatu yang sudah sah nah, Baik akad ataupun ibadah Bermula yang sahih yang sah Dari segi bersifatnya yang sah dengan sah Sah dengan yang sah kan beda Sah dengan yang sah beda Bagaimana ijab kabulnya sah enggak? Tanya peng penghulu ketika nikah kan Kata saksi sah, sah kan gitu Oh karena sah Berarti akad dia, akad nikah dia disebut sahih Saya nikahkan si pulan dengan si pulan Dengan mahal sekian-sekian Kabil tuh Udah diterima Yang menikahkan nanya Udah sah belum? Sah katanya Nah itu karena sudah ada sah nikah dia disebut sahih nah, itu minah isu, contoh gampangnya ya. bermula sahih bermula yang sah dari segi bersifatnya yang sah dengan sah itu ma ya taala kubihin nufudu ma yang yang terkait dengan nyama oleh an nufudu oleh sampainya tujuan ya wayu dan dihitungkan orang dengan nyama sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu oleh an-nufudu oleh sampai tujuan wa yu'taddu dan dihitungkan dengannya sesuatu itu makna sah apakah salatnya sah usah ya. oh, sah karena lengkap syarat dan rukunnya kalau dalam satu salat sudah lengkap syarat dan rukunnya disebut sah berarti salat itu sudah sahih ya enggak? karena sudah ada sah apa maksud sahih sah sesuatu yang berkaitan dengannya oleh nufud oleh sampainya tujuan dan dihitungkan dengannya. Cuma karena tadi contohnya ibadah. Cuma disebut dihitungkan aja, artinya dia udah udah lepas dari kewajiban, nggak perlu sholat lagi udah sah. Kalau nikah misalkan, nikahnya sahih atau sah. Nah, berarti sampai tujuan tujuan apa? Pengen punya teman tidur. Ingat, begitu nikah kita sah, yang tadi kita nggak boleh tidur sama orang lain, sama perempuan lain. Sekarang udah boleh. Nah itu makna sah. Jadi sah sesuatu yang berkaitan dengannya oleh nufud no sampainya tujuan. Kan? Tujuan nikah pengen tidur sama perempuan. Kalau sah, kalau syaratnya lengkap, udah disebut nikah kita sah, so, eh, berarti kita udah boleh tidur. Itu contohnya. Itu makna nufud. No nah, ya. Kita beli makanan tujuan pengen makan. Begitu jual beli kita sah, kita bayar dengan uang yang halal, berarti udah boleh kita makan. Sebelum kita bayar dengan uang yang halal kan nggak boleh kan? punya orang. Nah, itu. Nó hmm. Dah Maka bermula sahih dari segi bersifatnya sahih dengan sahih itu sesuatu yang berkaitan dengannya sesuatu oleh an-nufudu. Oleh sampainya tujuan. Wa yu'taddu bihi dan dihitung dengannya sesuatu. Bagaimana gambarannya? Bi'an istajma'a ma yu'tabaru fihi Dengan bahawa terkumpullah oleh sesuatu. Yang dihitungkan akan dianya sesuatu bi'an istajma'a ma yu'tabaru fihi dengan bahwa terkumpullah oleh ma oleh sesuatu yu'tabaru yang diperhitungkan akan dianya sesuatu kebanyakan sesuatu nah. Bagaimana maknanya biar nggak banyak sesuatu. Sahih itu sesuatu yang berkaitan dengan dengan sesuatu oleh sampainya tujuan dan dihitungkan dengan sesuatu dengan bahwa terkumpullah oleh ma ma di sini syarat rukun terkumpullah oleh ma yuwata baru yang diperhitungkan akan dia nyama fihi padanya sesuatu dengan bahwa terkumpullah oleh ma yang diperhitungkan akan dia nyama fihi padanya sesuatu. Ya, salat dia disebut sahih. Bagaimana maksud disebut sahih? Ketika semua hal yang diperhitungkan ada, syarat ada, rukun ada, berarti udah sah. Akad dia sahih. Kapan dia akad dia sahih? Dengan bawa lengkaplah. Berkumpullah semua mah. Lengkaplah sesuatu yang diperhitungkan akan dia sesuatu padanya nikah misalnya nikah dia berusaha kalau lengkap syarat dan rukun ada walinya ada saksinya, ada ijabnya ada kuburnya, kan? nah. jadi makna sahe itu lengkap syarat yang diperlukan begitu dia udah sahe sampai tujuan kita dan dia dihitung dalam agama kalau salah nggak perlu diulang lagi sudah akedangkana au ibadatan akad ada ianya sesuatu atau ibadah akad atau ibadah Artinya ada ibadah yang sahih, ada akad yang sahih. Sahih itu sifat ibadah juga, sifat akad juga. Jual beli dia sahih. Nikah dia sahih. Salat dia sahih atau usah. Nah, itu. Cuma nanti beliau di depan akan menjelaskan. Tadi perhatikan ini penting nih. Definisi sahih sesuatu yang berkaitan dengannya suatu oleh sampai tujuan dan dihitung. Ya sampai tujuan ini nanti khusus berkaitan dengan akad Akad nikah Kapan akad nikah disebut sah? Kalau dia sudah lengkap syarat dan rukun Kalau dia sudah sah sampai tujuan kita Kayak tadi pengen tidur dengan perempuan ya? Jadi dia nggak dihitungkan, nggak perlu Kalau ibadah baru Ibadah, sholat, syarat dan rukunnya sah Berarti ibadah dia, dia udah sah Apa maksud sah? Udah dihitung dalam agama Apa maksud dihitung? Dia diperintahkan sholat, dia udah sholat Nggak perlu ulang lagi Tujuan enggak ada di salat. Tujuan salat masuk surga kan? Enggak bisa masuk surga sekarang. Ya kerat nanti. Ah, jadi beda-beda. Kalau untuk akad cuma berkaitan dengan sampai tujuan, kalau untuk ibadah berkaitan dengan liwat taddu, dihitung berarti. itu. Enggak perlu diulang. Nanti di depan nanti. Wal batilu min haitsu wasfuhu bil butlani ma la bihin nafudu wa la yu'tadu bih. Dan bermula batil dari segi bersifatnya batil dengan batal. Itu mah sesuatu la yata'allaqu bihi yang tidak berkaitan dengannya oleh sampainya tujuan. Wala yu'taddu bih dan tidak dihitung dengannya sesuatu. Jadi batil itu sebalik sahih. Batal bahasa kita batil sebalik sahih. Yaitu sesuatu yang tidak sampai tujuan. Akad nikahnya batal, berarti tujuannya tadi pengen punya istri enggak jadi. Ya. Itu kalau akad. <tuh> kalau kalau ibadah. Ibadah dia batal. Berarti nggak dihitung. Salat dia batal. Kan nggak dihitung. Harus salat lagi. Jadi kalau ibadah cuma berkaitan dengan dihitung. Kalau akad berkaitan dengan nufud Sampainya tujuan. Cuma beliau mendefinisikannya sekalian. Batal yaitu sesuatu yang tidak berkaitan dengannya oleh terlaksananya tujuan. Dan tidak dihitung dengannya sesuatu. Ini batal di sini berarti batal yang berkaitan dengan akad sekaligus yang berkaitan dengan ibadah. Jadi definisinya beliau gabung. Ya, sesuatu yang tidak berkaitan dengannya oleh terlaksana Oleh sampainya tujuan dan tidak dihitung dengannya sesuatu Maksudnya bagaimana? Bi'allam yastajma' ma yu'tabaru fi syar'an Dengan bahwa tidak terkumpullah oleh sesuatu Dengan bahwa tidak terkumpullah oleh sesuatu yang diperhitungkan akan dianya sesuatu fihi padanya padanya ma. Dengan bahwa tidak berkumpul oleh sesuatu oleh syarat yang rukun yu antabaru. yang diperhitungkan akan dianya ma, akan dianya syarat dan rukun fihi padanya sesuatu baik sesuatu ibadah atau sesuatu akad. Nah. Jadi, yuk baru fi'il majhul. Damir mustatirnya kembali ma di belakang dia. Fihi hi di fi kembali ke ma ya Jadi ma di situ dua-duanya beda, perhatikan. Ya maknanya sekali lagi. Bermula batil itu ma. Ma di situ ibadah atau akad. Ma mausul, mausul mustarak. Boleh dimaknai apa aja, kan gitu? Bermula batil itu ma. Sesuatu, sesuatu apa? ibadah atau akad. Ada akad yang batil, ada ibadah yang batil. Langsung kita maknain ya. Bermula batil itu mah. Itu ibadah atau akad layak ya laku. Yang tidak berkaitan dengannya. Dengannya akad atau ibadah. Oleh tersampainya tujuan. Wala yu'tad dan tidak dihitung. Bihi dengannya ibadah atau akad. Dah. Apa maksudnya? ya lam yastajma. Dengan bahwa tidak lengkap. Lah oleh ma. Ma di sini syarat dan rukun dengan bahwa tidak lengkaplah oleh ma oleh syarat dan rukun yuk tawaru. yang diperhitungkan akan dia nyama akan liannya syarat dan rukun fihi pada nyama di atas padanya ibadah atau akad nah rumit kan namanya nah itu nah tapi kalau mau dibayangkan sedikit insyaallah hmm. paham <coughs> karena dalam kita kebanyakan ma selalu ma kan? apa ma itu terserah sedang dibahas apa al juga sama nah. Akedang kana awak ibadatan. Akad ada ia nyama. Ia nyama. Ia sesuatu tadi. Awak ibadatan atau ibadah. ini ada ibadah yang batil. Ada akad yang batil. Wal akadu yatazifu bin nufudi wal i'atidadi. Wal ibadatu tatazifu bil i'atidadi fakat. Wal akdu bermula akad itu bersifat ianya akad dengan sampainya maksud dan dengan di, dianggap dihitung. Walinya tidak. Bermula akad itu yata sifu. Bersifat ianya akad bin nufudi dengan sampainya tujuan. Walnya tidak di dan dihitung. Jadi kalau akad dia dua. Nikah dia sahih misal. Jadi apa mana sahih? Dia sampai tujuan dan nikah dia dihitung. Ini istri dia udah jadi resmi jadi istri dia. Gak boleh nikah sama orang lain tujuan juga sampai pengen punya istri juga dihitung di nikahnya sah wal ibadah tu tatasifu bila yang tidak bermula ibadah itu bersifat ianya ibadah dengan dihitung saja ibadah dia nyasa apa mana sah sudah dianggap apakah sampai tujuan belum tujuan di akhirat masih jauh nah, itu. bermula ibadah itu tatasifu bersifat ianya ibadah dengan dihitung saja bila tidak dipakai nah titik dulu gimana nah, kira-kira Istilah ada istilah di depannya. Oh gini. Jadi masih sambung nih. Dan bermula ibadah itu tata sifu bersifat ianya ibadah bil tidak difakat dengan dihitung saja istilahan pada istilah nah itu berkaitan dengan ibadah ibadah dia disebut dihitung saja dalam istilah secara istilah ibadah dia sah maksudnya. apa maksud sah sudah dihitung apakah bisa disebut sudah sampai tujuan jarang pemakaian seperti itu karena tujuannya misalkan pengen masuk surga kan, kan surga masih di akhirat nah, kita nggak bisa memastikan makanya nggak disebut ibadah dia nufud nggak ibadah dia eh, tidak dihitung tapi kalau akad akad dia nufud sudah sampai tujuan dan dihidup. Jadi ada akad, ada ibadah. Akad itu tahu kan? Akad nikah, akad sewa menyewa, akad jual beli. Nah, itu akad namanya. <tuh> Dah. Jadi kembali ke belakang Fikih ada dua makna secara bahasa memahami Secara istilah mengenal hukum yang tujuh ini kan? Mengenal hukum yang tujuh Bukan mengenal definisinya Mengenal segala hukum-hukum Yang cara mengenalnya ijtihad. Apa hukum itu? Ya tujuh macam Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah Sahih dan batil Itu mana fikih secara syari Jadi mengenal hukum Mengenal ini wajib, ini sunnah, ini haram. Jadi mengenal itu kan ilmu. Berarti fikih itu sama dengan ilmu juga. Cuma ilmu secara khusus. Fikih, tadi di atas fikih mengenal hukum yang tujuh. Yang jalan mengenalnya ijtihad. Mengenal sholat ini wajib. Mengenal ini sunnah misalnya. Jadi mengenal itu ilmu. Jadi fikih sama dengan il ilmu. Nah ini. Wal fikhu bil ma'na syara'i akhasu minal ilmi. Bermula fikih dengan makna syari, itu lebih khusus dari ilmu. Lebih khusus. Kenapa lebih khusus? Bermula fikih dengan makna syari, itu lebih khusus dari ilmu. Karena fikih cuma mengenal tujuh macam hukum. Itu fikih. Artinya tahu tujuh macam hukum itu fikih. Kalau ilmu umum, apa aja kan? Ilmu nahum, ilmu mantik. Nah, jadi fikih itu lebih khusus dari ilmu. Kenapa? Lisidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi. Karena terbenar ilmu. Terbenar kata ilmu. Lisidqil ilmi karena terbenar kata ilmu bin nahwi dengan nahu wa ghairihi dan lainnya nahu. Kalau kita sebut ilmu, apa aja masuk. Tapi kalau fikih, enggak. Dia khusus. Khusus ilmu tentang hukum-hukum yang cara tahunya ijtihad. Ya, itu. itu di segi khususnya. Nah, Fakullu fikhin ilmun Maka bermula setiap fikih itu ilmu Walaisa kullu ilmen fikhan Maka bermula setiap fikih itu bisa disebut ilmu Dan tidaklah kullu ilmen setiap ilmu itu fikhan fikih Benar? <tuh> ya. Sekarang ilmu Apa sih ilmu Kamu punya ilmu enggak Punya Apa itu ilmu ya. Jadi kitab ini membahas definisi-definisi begitu Wal ilmu ma'rifatul ma'lum Bermula ilmu itu mengenal maklum, Mengenal sesuatu yang diilmui Kalau begini definisinya Kita belum paham Ilmu itu mengenal maklum Apa contoh bahasa ini saya mudah <silence> hmm. <silence> 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 Wal ilmu bermula ilmu itu ma'rifatul ma'lumi mengenal maklum. Bermula ilmu itu mengenal sesuatu yang diilmukan. Ini kalau begini jawabannya orang belum paham. Apa? Orang belum tahu ilmu. Ilmu itu apa sih? Ilmu. Arti ilmu ya mengenal yang diilmui. Orang dia nggak tahu ilmu ya pasti yang diilmui juga nggak nggak tahu. Nah, makanya beliau memaknai begini. Nah, apa maksud maklum di sini? Jadi maklum nggak usah dimaknai. Bermula ilmu itu makrifatul maklum. Mengenal yang maklum. Apa itu yang maklum? Ay. Eh, idraku ma min sya'nihi ay yu'lama. Idraku mengetahui sesuatu. Min sya'nihi. Yang dari sifatnya sesuatu. Ay yu'lama itu bahwa diketahuikan akan dia nyaman. Idraku ma mengetahui sesuatu. Min sya'nihi. Yang dari sifatnya sesuatu. Itu ay yu'lama. Itu bahwa diketahui akan dia sesuatu. Penjelasannya. Ilmu adalah mengenal sesuatu yang mungkin diketahui. Itu penjelasannya. Sesuatu itu mungkin diketahui, kita mengetahuinya. Ah, kita disebut punya ilmu tentang sesuatu. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu yang tidak mungkin diketahui, enggak disebut tidak berilmu. Contoh begini contohnya gampang ya. Jadi 5 tambah 5 kalau kita pelajari mungkin kita tahu. 5 tambah 5 10. Misalkan kita mungkin kalau kita mempelajari kita bisa tahu. Sekarang kita tahu. Sesuatu yang mungkin kita tahu tadi kita tahu. Ah namanya kita punya ilmu terhadap sesuatu. Gitu? Ya, itulah ilmu. Mengenal sesuatu yang mungkin diketahui. Berarti kalau bodoh apa di bodoh? Kita balik aja tidak mengetahui sesuatu yang mungkin diketahui itu baru disebut bodoh itu mestinya semua orang mungkin untuk mengetahui itu tapi dia nggak tahu itu namanya jahil 5 tambah 5 kalau kita mau belajar kita tahu tapi dia nggak tahu namanya jahil kalau tahu namanya ilmu kita balik lagi ada sesuatu yang tidak mungkin kita ketahui dan kita tidak mengetahuinya nggak disebut bodoh yang di bawah bumi kan kita nggak tahu yang di bawah bumi sekarang orang yang tanya kepada kita apa sih di bawah bumi nggak tahu saya apakah kita disebut bodoh nggak karena kita tidak tahu sesuatu yang memang tidak mungkin diketahui jadi baru disebut bodoh kita tidak tahu hal yang mudah ya, maksud mudah di sini mungkin diketahui tapi kita nggak tahu nah itu makna ma min sya'nihi ayyuk lama Ya. Tapi belum selesai. Bermula ilmu itu ma'rifatul ma'lum. Apa makna ma'rifatul ma'lum? Idrakuma. Mengetahui sesuatu. Min sya'nihi yang dari sifatnya sesuatu. Ayu ulama itu bahwa diketahui akan dia. Alamah wabih. Di atas ma yang bermula dianya sesuatu itu bihi dengan nyama. Nah, Nah itu ma pertama dengan ma kedua juga beda di sini. Idrakuma mengetahui sesuatu yang dari sifatnya itu diketahui akan dia. Alama di atas suatu sifat, di atas suatu keadaan yang bermula dia nyama itu dengannya keadaan filwake ini pada fakta. Mengetahui sesuatu yang sesuatu itu mungkin kita ketahui kita ketahui dengan sebenarnya alamah wabeh itu kita ketahui dengan sebenarnya itu baru disebut ilmu lima tambah lima faktanya sepuluh kita tahu kalau lima tambah lima memang sepuluh ah baru disebut ilmu lima tambah lima sepuluh kita tahunya lima tambah lima sembilan ah itu berarti bukan ilmu kan karena tidak sesuai dengan fakta ah itu maksud alamah wabeh jadi ilmu mengetahui sesuatu yang mungkin untuk diketahui dan kita mengetahuinya sesuai dengan hakikat yang sebenarnya, sesuai dengan faktanya. Nah, itu. Inilah kita korokat. Mana contohnya? Contoh ilmu. Kaidarakil insani bi annahu hayawanon natikun. Seperti mengetahuinya si insan. Seperti seperti mengetahui kata insan. Gitu. Insan maful. Kaidrakil insani Seperti mengetahui si insan Idrak masdar fa'ilnya mahduf Insan maf'olnya Dimuntah kepada maf'olnya asalnya Seperti mengetahuinya seseorang akan makna insan Apa makna insan? Bi'annahu hayawanun natikun Dengan buah sunggunya insan Itu hewan yang natik Hewan yang berpikir Orang bertanya kepada kita Manusia itu apa sih? Nah coba bagaimana cara menggambarkan apa itu manusia? Kita jawab, manusia itu hewan yang bisa berpikir. Nah, itu udah benar tuh. Jadi keluar kambing, keluar kuda, kah? Walaupun kuda hewan juga, cuma dia nggak bisa berpikir. Nah, itu udah lengkap banget tuh. Apa manusia? Coba buat definisi manusia. Manusia itu hewan yang bisa berpikir. Jangan makhluk yang bisa berpikir, salah makhluk yang bisa berpikir, keluar malaikat. Kalau makhluk masuk malaikat, malaikat kan makhluk juga bisa berpikir, masuk jin mungkin, makhluk yang bisa berpikir masuk jin. Tapi kalau hewan, jin bukan hewan, malaikat bukan hewan. Nah, jadi kalau hewan itu yang ada di bumi, misalnya. termasuk kambing, eh. kambing, kerbau, gajah itu hewan, apa itu manusia, hewan. Ketika kita menyebutkan ketahuan umum semuanya Tambah lagi natek yang berpikir Baru keluar sapi kerbau ya. Sama kayak Pak Il Definisi ini penting Apa arti Pak Il? Isim Kalau kita menyebut isim kan semua isim masuk Kita tambah lagi isim yang marfung ya. Jadi keluar masuk, keluar majurur Tapi belum lengkap Baru marfu naik Pak Il juga marfung eh. Mubtada juga marfung, khabar juga marfu. Fa'il adalah isim yang marfu. Belum lengkap. Makanya perlu ada tambahan. Yang sebelumnya ada fi'il. Ya, nah, kan? berarti keluar mubtada, keluar khobar nanti. Nah, nah itu cara bikin definisi. Begitu juga di sini. Apa manusia? Oh, manusia itu hewan yang berbicara. Nah, itu berarti dia ilmu. Punya ilmu tentang manusia. Sekarang lawan dari ilmu jahil wal jahlu tasawwuru syai'i ay idrakuhu ala khilafi ma huwa bih fil waqi'i bermula jahil itu tasawwuru syai'in apa makna tasawur idrakuhu mengetahuinya sesuatu ala khilafi ma di atas sebalik ma jahil yaitu idrakuhu langsung idrak artinya Bermula jahil itu idrakuhu mengetahuinya sesuatu ala khilafi ma di atas sebalik ma huwa yang bermula dianya yang bermula dianya ma itu dengannya sesuatu pada fakta Jahil itu idrakuhu mengetahuinya sesuatu di atas sebalik ma di atas sebalik yang bermula dia nyama dengannya sesuatu atau bermula dia sesuatu dengan nyama pada kenyataan jahil yaitu mengetahui sesuatu yang tidak sesuai fakta itu mana contohnya kaidrakil falasifati annal alama seperti mengetahuinya falasifah Annal al alama bahwa sungguh alam Ini tidak saya hilang nih. Mana ujungnya? Terus? Oh, kadimun. Yang hilang kadimun. Kaidrakil falasifati seperti mengetahuinya falasifah annal al alam bahwa sungguh alam. Apa itu alam bahwa? Dia alam itu masih wallah, sesuatu yang selain Allah. Itu kadimun kadimon khobar anna. Seperti mengetahuinya falasifah bahwa sungguhnya alam itu kadim. Apa arti alam? Masih Allah. Bahwa masih Allah. Jadi falasifah punya keyakinan alam ini kadim dari dulu sudah ada. Berarti dia jahil itu namanya. Karena faktanya alam ini baru. Cuma kita nggak tahu juga fakta. Masanya begini, begitu kita lahir kan alam sudah ada. Cuma berdasarkan dalil-dalil. Jadi falasifah itu punya punya keyakinan alam ini semula jadi bahasa kita. Sudah ada dengan sendirinya dari dahulu. Dia mengetahui sesuatu yang sesuatu itu menyalahi dengan fakta. Fakta menurut kita tapi menurut keyakinan orang Islam alam ini ada awalnya, ada yang menciptakannya. itu. Katakanlah faktanya, hakikatnya alam itu ada yang menciptakannya. Tiba-tiba falasifah meyakini alam itu nggak ada yang menciptakannya. Itu mengetahui sesuatu sebalik fakta kah? Disebut jahil. Wa ba'duhum wasafa hadzal jahla bil muraqabi. Dan bermula sebahagian mereka para ulama itu wasafa. Mensifatkan ia jahla akan ini jahil bil murakkabi dengan murakkab dan bermula sebahagian mereka ulama itu mah itu wasafa mensifati ia ya ahadal jahla akan ini jahil ini jahil ini jahil seperti jahil, 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 jahil falasifah bil murakkab dengan murakkab wajah al basita dan menjadikan ianya sebahagian mereka basit akan basit basit maknanya tunggal akan tunggal ada mal ilmi bi akan tidak ada ilmu dengan sesuatu gambaran dulu sebelum kita jelaskan jadi sebahagian ulama jahil itu dibagi ada jahil murakab ada jahil basit murakab itu kuadrat tahu kuadrat apa kuadrat di sekolah kan ada kuadrat kayak dua pangkat dua dua pangkat dua namanya kuadrat ya b pangkat dua kan kuadrat apa arti kuadrat double kan? double dua pangkat dua artinya apa dua kali dua nah, kuadrat jadi ulama membagi jahil dua ada jahil murakap jahil kuadrat jahilnya double ada jahil basit jahil tunggal nah. contohnya begini <tuh> makna jahil murakap tergabung dua jahil dia itu tidak tahu, tapi dia meyakini dia tahu. Nah itu jahil murakab. Atau contoh lain begini. 2 5 tambah 5 uh, 10. Dia mengira 5 tambah 5 9. Udah jahil pertama kan? Kemudian dia yakin benar. Yakin nggak kamu 5 tambah 5 9? Yakin. Nah, itu namanya jahil murakab. Ya kan? Udah pengetahuannya salah, kemudian dia yakin dengan kesalahannya. Nah, itu jahil murakab namanya. Makanya di sini bermula sebahagian mereka ulama itu mensifati ia ya akan ini jahil dengan murakkab. Kayak jahil falasifah meyakini alam ini kadim. Alam ini kadim itu udah salah karena alam ini hadis kan. Kemudian dia meyakini kalau alam ini kadim, udah dua kesalahannya. Makanya disebut jahil murakkab. Jadi kalau ada jahil murakab, ada jahil tunggal. Jahil tunggal siapa? Misalkan kita nggak tahu dua 5 tambah lima Kita nggak tahu langsung mengaku nggak tahu. Jadi jahil kita satu doang memang nggak tahu. Tapi kalau kita sudah nggak tahu salah, kemudian yakin terhadap kesalahan, nah itu namanya murakab. Jahil murakab. Nah inilah. Bermula sebahagian mereka itu menjadikan ia akan ini jahil akan murakab. <tuh> man sifat ia menamakan ia akan ini jahil dengan murakab. Wajah alal basita dan menjadikan ia akan basit, akan jahil tunggal. Ademal ilmi bishy akan tidak ada ilmu dengan sesuatu. Keadami ilmi nabi tahtal arudin. seperti tidak ada ilmu kita dengan apa yang ada di bawah bumi. Apa sih yang ada di bawah bumi saya enggak tahu. Ah itu namanya jahil basit. Jahilnya satu doang. Nah mi ilmina seperti tidak ada ilmu kita bima tahtal aradin dengan apa yang ada di bawah bumi wa bima fi butunil bihari dan dengan sesuatu yang ada dalam perut-perut laut. Nah, ya. itu enggak tahu isi laut, itu jahil, tunggal menurut sebahagian ulama. Tapi menurut di sini bukan. Menurut di sini arti jahil kita mengetahui sesuatu sebalik fakta. Mengetahui sesuatu sebalik fakta. 5 tambah 5, 10 kita enggak. Kita tahunya 5 tambah 5, 9. Nah, berarti kan double tadi kan. Mengetahui sesuatu yang berbalikan 100% dengan faktanya. Itu arti jahil di sini. Wa'ala ma'adha karahul musannifu la yusam ma'adha jahlan. Dan berdasarkan di atas ma di atas definisi Zakarahu yang menyebutkan akan nyama oleh Musanef La yusam mahada tidak dinamakan akan ini akan jahil Kalau menurut definisi Musanef dalam jahil di atas Kita nggak tahu isi bumi nggak disebut jahil Yang disebut jahil, jahil merakap nah, Kalau nggak tahu doang belum disebut jahil Nah itu Apa isi roti ini? Saya nggak tahu. Itu menurut Mbak Tuhum namanya jahil basit. Bodohnya satu doang. Apa isi roti ini? Keju. Nah, kan? padahal isinya bukan keju, coklat. Nah, itu jahil murakab namanya. Udah dia nggak tahu isinya, dia pede banget lagi bikin. nggak kan? Berarti jahilnya dua. Nah, itu menurut Mbak Tuhum namanya jahil murakab. Paham nggak? Kan? Tapi kalau menurut definisi Musaneh di dalam kurung Arti jahil Tahu sesuatu sebalik fakta Berarti yang disebut jahil ini Apa isinya? Roti, keju Ternyata bukan nah, Itu namanya jahil Jadi menurut Musaneh di sini yang dalam kurung Jahil itu nggak dibagi-bagi nggak ada murakab, nggak ada bosit Menurut orang lain dibagi Tergantung jahilnya bagaimana hmm. <tuh> gitu ceritanya wal ilmu nah, wal ilmu daruriyu nah, ini sebelum ini ilmu dibagi dua ada ilmu yang mudah ada ilmu yang susah ilmu mudah namanya ilmu daruri ilmu susah namanya ilmu nadari ya nah, ada dua nah, ini wal ilmu daruriyu ma la an Dan bermula ilmu yang daruri itu mah itu ilmu-ilmu layak yakau -ilmu yang tidak terjadi ia an nadrin wastidlalin dari pemikiran an nadrin dari berpikir wastidlal dan dari mencari dalil bermula ilmu yang daruri itu mah sesuatu sesuatu ilmu layak yakau yang tidak terjadi ia dari berpikir dan dari mencari dalil nah itu ilmu daruri namanya ilmu yang tidak perlu untuk berpikir atau mencari dalil ilmu mudah bahasa ringannya. Contohnya Kalau ilmil waqi'i bi ihdal hawasil khamsi ad Kal ilmil waqi'i seperti ilmu yang terjadi ia dengan salah satu <tutuk> dari indra-indra yang lima yang zahir. Seperti ilmu yang terjadi dengan salah satu dari indera-indera yang lima al-dhahirati yang, 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 yang dahir. Wahia dan dianya indera yang lima itu asamu pendengaran, wal basaru penglihatan, wal lumsu menyentuh, wal syamu mencium, wal zuku merasa. Begitu kita dengar orang ngomong, kita dengar. Ha. Atau kita melihat sesuatu, oh ini warnanya putih. Begitu kita lihat langsung paham, oh merah warnanya kan. Ha. Atau menyentuh, kita sentuh nih. Lumsu menyentuh, licin. Kan tidak perlu dipikirkan, pas disentuh. Oh, licin. atau kamu mencium ada bau busuk kita langsung tahu wah kan? atau zuk zuk itu merasa kita ngambil gula zuk itu merasa merasa maksudnya bukan pakai perasaan bukan pakai lidah zuk begitu kita makan gula manis kita langsung tahu gula itu manis nah itu ilmu daruri namanya ilmu yang kita dapatkan dengan indra ilmu daruri nggak perlu pikiran nah. fainnahu yahsulu bi mujarradil ihsasi biha maka sungguhnya ilmu ilmu yang terjadi dengan salah satu indra tadi fainahu maka sungguhnya ilmu itu yahsulu hasil iyanya ilmu bi mujarradil ihsas dengan semata-mata menggerakkan biha dengan salah satu indra ihsas menggerakkan ihsas menggunakan indra fainahu maka sungguhnya ilmu itu yahsulu hasil iyanya ilmu bi mujarradil ihsas dengan semata-mata mengindrakan biha kembali ke ihda dengannya salah satu indra min ghairi nadrin wastidlalin dari ketiadaan berpikir dan mencari dalil nah itulah Jadi ilmu nadari apa? Udah paham kita udah sebaliknya. Ilmu daruri ada ilmu nadari. Ilmu nadari ilmu yang untuk mendapatkannya perlu kepada berpikir dan perlu dalil yang kuat. Perlu analisa. Kita pengen tahu ini di bawah ini ada air nggak? Mau bikin sumur bor. Ya kah? Itu kan nggak cukup dilihat dengan mata, nggak kelihatan ya perlu ada berpikir dulu perlu dalil ada orang-orang yang punya kemampuan dia tahu kode-kode apa tanda-tandanya suasana tanahnya harus dilihat tuh tanahnya basah apa enggak lembab apa enggak sehingga dia baru bisa tahu di bawah ini ada sumber air sehingga dibor lah baru jadi sumur bor nggak bisa langsung ngebor sembarangan kan nggak ketemu-ketemu airnya nah, itu contoh ilmu nadari ilmu yang perlu untuk dipikirkan perlu kepada dalil-dalil baru ada hasilnya Hmm. Oh ini. Oh di sini bukan ilmu nadari namanya, ilmu al muktasab. Sama aja. Wa ammal ilmul muktasabu Fahwal mawkufu ala nadri wal istidlali. Adapun bermula ilmu yang muktasab, ilmu yang diusahakan. Wa ammal ilmu muktasabu adapun berumlah ilmu yang muktasab. Muktasab enggak usah dimaknai enggak apa-apa. Adapun bermula ilmu yang muktasab bahwa maka dianya ilmu muktasab itu al mauqufu yang terhenti ala nadri wal istidlal kepada berpikir dan mencari dalil. Adapun ilmu yang muktasab maka dianya ilmu muktasab itu al mauqufu yang terhenti yang tergantung ala nadri kepada berpikir dan mencari dalil. Ilmu-ilmu yang untuk mengetahuinya harus berpikir dulu yang mendalam, harus cari dalil dulu namanya ilmu muktasab atau ilmu nadri. Ya. Mana contohnya? Kalau ilmi bi anna alama Seperti mengetahui bahwa alam ini baharu seperti mengetahui dengan bahwa alam ini baru. Mana baru ada yang membuatnya. Kita dari lahir udah lihat alam ini ada. Kita nanya ke ayah kita. Sebelum ayah, pas ayah lahir alamnya udah ada nggak? Ada. Kakek kita juga semua bilang alam ini udah ada. Tapi ternyata alam ini baru. Ada yang membuat. Nah itu perlu kepada dalil. Perlu pemikiran yang mendalam. Baru kita tahu alam ini ada yang membuat. Nggak mungkin ada dengan sendirinya. Makanya banyak orang yang meyakini kalau alam ini memang sudah ada dari dulu nggak ada yang menciptakan Kalau ilmi seperti mengetahui bi alama dengan bahasa alam ini itu baru, baru. Untuk mengetahui alam ini baru perlu perlu kepada berpikir. Fa innahu mauqufun alan nadri fil alami. Wa manusyahiduhu fihi min Fainahu maka bawa sungguhnya, bawa sungguhnya ilmu, bawa sungguhnya tahu alam ini baru. Hu kembali ke ilmu. Fainahu maka bawa sungguhnya mengetahui alam itu baru. Itu mau kufun, itu terhenti alam nadri kepada berpikir fil alami pada alam. Itu tergantung terhenti pada berpikir pada alam. Wama dan padama Nushahiduhu yang kita lihat akannya ma fihi padanya alam. Pemanusiahiduhu dan manusiahiduhu yang kita saksikan akan nyama, kita lihat akan nyama fihi badannya alam minat tagayuri dari berubah. Ya. Untuk tahu alam itu baru harus kita pikir pada alam dulu. Kita berpikir pada apa yang kita lihat pada alam dari alam berubah. Gunung kadang ada, kadang enggak. Ya kan tiba-tiba meledak. Fayantakilu ha. mintagayurihi hudusihi Maka berpindah ya, berpindah maka berpindah ianya seseorang minta gayurihi dari berubahnya alam ilah hudusihi kepada baharunya alam ya, sesuatu yang berubah-berubah pasti baharu maknanya baru ada Tadi kayu, kayu berubah jadi meja, Kan berubah itu, nah, berarti meja ini baru, baru dibuat. Kalau nggak ada yang buat, nggak mungkin jadi meja. Karena asalnya kayu. Nah, gitulah contohnya. Berubah-berubah. Setiap yang berubah berarti ada yang membuatnya. Alam ini kan berubah. Matahari awalnya di timur, kan? Tiba-tiba udah, udah di tengah, udah di tengah kepala kita. Kok dia bergerak? Berarti pasti ada yang menggerakkannya karena benda kan nggak bisa bergerak sendiri, ya, kan? ini betul aqua di sini, dia benda. tiba-tiba udah pindah dia berubah ke sini, pasti dia ada ya memindahkan itu tanda dia baru. dari situlah para ulama berpikir, oh berarti alam ini baru, ada yang membuat. Ya. karena matahari nggak ada kaki nggak bisa jalan, ya. tapi tiba-tiba dia bergerak dari timur ke barat, dari barat ke timur. oh ada yang menggerakkan, oh berarti dia baru. Ya. kita tanam pohon nih kecil. Besok udah gede lagi. Kok dia bergerak gitu kan? Berarti ada yang menumbuhkannya. Ada nah, seterusnya. pendek kita ini tapi susah bukan susah panjang penjelasannya inilah kitab padat namanya ini namanya kitab padat dikit lagi wan nadru wal fikru fiha lil bermula nadar bermula dianya nadar itu berpikir fihalil lil pada keadaan yang dipikirkan padanya halil manduri fi Pada keadaan sesuatu yang dipikirkan padanya sesuatu Alif lam di al mandur Alif mausul Kita artikan sesuatu Bermula nadar itu Dianya nadar itu al fikru Berpikir pada halil ladhi Berpikir pada keadaan sesuatu yang dipikirkan padanya Apa makna berpikir? Apa makna nadar? Arti nadar kita berpikir pada sesuatu yang mau dipikirkan Kalau kita berpikir Sesuatu yang perlu dipikirkan namanya nadar namanya kita berpikir kenapa orang berpikir berpikir pada keadaan sesuatu yang dipikirkan pada sesuatu liu adi ilal matlub supaya membawaki ianya berpikir supaya menyampaikan ianya berpikir kepada yang dicari supaya membawa ianya berpikir kepada yang dicari kita pengen tahu alam ini baru apa enggak. Kita berpikir pada alam. Alam disebut mandur Sesuatu yang dipikirkan padanya. Kita pengen tahu alam ini baru apa kadim. Kita harus berpikir dulu pada alam. Karena alam jadi bahan berpikir kita disebut mandur ya kan? Kenapa kita berpikir? Supaya pikiran itu bisa membawa kita ke tujuan. Tujuan kita pengen tahu alam ini baru atau bukan. Kan? Nah tujuan itu baru alam tadi. Ya, jadi, berpikir pada sesuatu yang dipikirkan padanya supaya membawa ianya pikiran tadi kepada yang kita cari. Apa yang kita cari? Satu kesimpulan tadi: pengen tahu, di bawah tanah ini ada air apa enggak? Kita pikirlah tentang tanah. Ha, tanah itu namanya mandurfi, yang dipikirkan padanya. Sama kayak anak-anak, Istilah aja, kenapa kita berpikir ha, supaya membawa kita kepada yang kita cari. Kita pengen cari air kan? Dengan kita berpikir, analisa, cari kode-kodenya. Oh, ini basah segala macam. Oh, bakal ada mata air di bawah. Sampailah kita ke tujuan. Nah. Wal istidilalu talabud dalil. Dan bermula istidilal itu mencari dalil. Liu addi supaya membawa ianya mencari dalil ilal matlub kepada yang dicari juga. Nah, bermula istidlal itu tolabut dalil mencari dalil liu adi liu adia supaya membawa ianya mencari dalil kepada yang dicari. Jadi beliau pengen mengatakan nadar dan istidlal maknanya sama. Nadar dan istidlal na namanya sama, maknanya sama. <tuh> Nazar berpikir supaya sampai ke tujuan. Istidlal mencari dalil agar sampai ke tujuan. Sama. Kalau sama pertanyaannya kenapa dalam definisi di atas digabung dua-duanya? Coba lihat di atas. Nah. Definisi ilmu di atas, wal ilmu daruriu ma la yakau an-nadrin Nazar ditulis, istidlal juga ditulis. Padahal kan sama. Nazar maknanya tujuannya sampai ke yang dicari istidlal juga mencari dalil akan sampai ke tujuan sama. Kemudian definisi kedua ilmu muktasab fahwal maukufu alan nadri wal istidlali dua. Ilmu muktasab sesuatu yang tergantung kepada berpikir dan mencari dalil. Padahal berpikir dan mencari dalil sama saja. Kenapa dua-duanya digabung? Nah ini penjelasannya. Famu'ad dan nadri wal istidlali wahidun. Famu dan nadri. Maka bermula tujuan nadar dan istidlal itu sama. Satu. ada Maka bermula tujuan nadar. Tujuan berpikir. Wal istidlal. Tujuan mencari dalil itu wahidun. Sama. Yaitu sampai ke tujuan. Kalau sama kenapa dalam definisi di atas ada dua-duanya? Wajama'al musannifu bayinahuma fil isbati wan nafi taqidun Wajamu, wajamul musanifi dan bermula mengumpulkannya musanef. Bayinahuma antara keduanya nadar dan istidlal. Fil isbat dalam isbat di atas wan nafi dan dalam nafi itu untuk penguat. Makna dalam isbat begini dalam kalam sebut yang enggak ada nafi contoh di atas. Adapun ilmu yang diusahakan fahwa maka dianya ilmu itu al mauqufu yang terhenti. Alan nadri wal istidlal Itu namanya isbat, nggak ada nafinya. Nadar disebut, istidal disebut. Nafi di atas dan bermula ilmu daruri Malah... sesuatu yang tidak terjadi ia ya. ada tidaknya kan? Itu namanya nafi. Jadi bermula mengumpulkannya musanef di antara keduanya nadar dan istidal dalam isbat di atas dalam definisi ilmu muktasab wan nafi dan dalam nafi di atas dalam definisi ilmu daruri takidun itu untuk menguatkan. Nah, itu. Gimana kira-kira? Nambung -kira? apa ada pertanyaan? Wada. Ia nya -Yeah, ada titiknya kah? Ada, ada titiknya. Famu adan ad nasi, di mu ada itu ada titiknya? Gimana? Liu adia ilal matlub Kemudian fa Ada titiknya ya Nah kalau ada titik Biasanya isim fa'il Kalau nggak ada titik isim afol Kan gitu Kaedah baca kitab Kalau ada yang nggak ada titik Sebelum ya pasti patah Kalau ada ya tapi titik Itu kasrah Itu jadi kode tuh Baca kitab nah. di kitab saya nggak ada titik soalnya. Tapi kalau ada titik kita baca titik adi boleh juga. Maka bermula yang dibawa, yang membawa, yang menyampaikan oleh nadar dan istilah itu satu. Boleh, Fahamu Adi juga boleh. Sembail, Maka bermula yang menunaikan, yang menyampaikan oleh nadar dan istilah kita itu sama, yaitu sampai ke tujuan. Itu jadi kode itu, cara ucap kita. Kayak makna, kan ada ya tuh. Pasti nggak ada titiknya kan? Pasti makna kita bisa jangan makni. Tapi kalau ada ya, ianya ya ada titik. Makni yonis sih, nah. Kayak marmion. Marmion itu tulisannya pasti ya bertitik. Kalau maksudnya isi malat, marman kan? Iya doang nggak ada titik. Marman, marman, mirman. maksudnya membantu kita untuk untuk mudah dalam membaca. Yeah. lagi. Wa dalilu huwal mursyidu ilal matlub dan bermula dalil itu dianya dalil itu yang membawa kepada tujuan. Itulah dalil. Dalil itu penunjuk. Penunjuk membawa kita kepada tujuan. Wa dalilu dan bermula dalil huwal itu yang membimbing, yang menunjukkan ilal matlub kepada tujuan. Lian nahu karena sesungguhnya dalil itu alamatun itu tanda. Karena dalil itu tanda alahi di atasnya matlub, di atasnya tujuan. <tuh> Bermula dalil itu Al-mursidu yang menunjukkan Yang membimbing kepada matlub Kepada tujuan Lianahu karena bersungguhnya dalil Karena bersungguhnya dalil Itu alamatun Itu tanda atasnya matlub tajwidu amra amraini ahaduhuma Au adharu minal akhari bermula dan itu tajwidu amra ini bermula dan itu membolehkan dua perkara memungkinkan dua perkara tajwid memungkinkan dua perkara ahaduhuma yang bermula salah satu keduanya itu adhar lebih zahir dari yang lain itu dan namanya memungkinkan ada dua kemungkinan tapi salah satunya lebih lebih kuat itu namanya dan Artinya ban lebih 51%. Si Umar kemana? Ke pasar atau ke kebun? Kan dua itu bisa ke pasar, bisa ke kebun. Tapi hati kita lebih cenderung kalau dia ke pasar. Ke pasar sekitar 70 persen, ke kebun 30 persen. Nah itu kita menyangka dia ke pasar itu namanya dan. Jadi Dan itu ada dua kemungkinan, tapi kemungkinan salah satunya lebih kuat, lebih zahir.